Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur. Yang terhormat para guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah. Yang saya cintai dan saya banggakan, para siswa SMA, SMK, SLB se-Jawa Timur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mari kita jaga kesehatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di balik pandemi COVID-19 ini, tentu banyak hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya, kita akan menjadi generasi yang lebih tangguh, lebih disiplin, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Kita tidak boleh sedih berkepanjangan, tetapi harus bangkit untuk mengukir berbagai prestasi. Tentu saja disertai ikhtiar lahir dan batin agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 dipacu untuk terus berinovasi dan berkreasi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif dan efisien. Termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 ini yang terpaksa kami lakukan secara daring. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini merupakan kegiatan yang sangat strategis, karena tidak sekedar mengenalkan lingkungan sekolah secara fisik, tetapi juga untuk mengenalkan visi dan misi sekolah, serta model dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki kesiapan fisik dan psikis dalam menjalankan proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Kepada para kepala sekolah dan para guru, saya berharap memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif siswa, serta memahami dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kepada para siswa baru, saya berharap agar mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan penuh keseriusan, sehingga dapat memahami dengan baik semua yang disampaikan, serta dapat melaksanakannya di dalam proses belajar mengajar yang akan kalian ikuti. Mulai hari ini, kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA, SMK, SLB di Jawa Timur. Tunjukkan prestasi terbaik kalian, seperti telah ditunjukkan oleh kakak-kakak kalian sebelumnya, yang telah banyak mengukir prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaga nama baik alma mater kalian dengan berbagai perilaku positif, disiplin, rajin belajar, serta mentaati berbagai norma yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Sukses untuk kalian semua, anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.